Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, hari ini aku lagi bermain sepeda. Kalian juga bisa bermain sepeda nggak? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa ya untuk selalu berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa berguna dan ilmu yang kita dapatkan bisa diterima dengan baik. Cepat, cepat, segera turun ke ruang bawah tanah bersama kakek. Ayah berteriak. Zafra segera menggandeng kakek Goli dengan tangan kiri. Tangan kanannya ia gunakan untuk menutup kupingnya. Zafra sedikit menyeret kakek Goli. Hampir saja kakek terjungkal terantuk pinggiran tangga. Di belakang mereka, ayah yang basah kuyup segera mengunci pintu besi ruang bawah tanah. Zafra mendesah lega, lalu menurunkan tangan yang digunakan untuk menutup kupingnya. Ia tak suka suara badai yang berdengung-dengung. Kakek Goli menyeruput air hangatnya. Ia mengeluh tak bisa lagi minum teh kesukaannya karena tanaman teh sangat langka pada masa ini. Sementara itu, Zafra melangkah menuju salah satu dinding. Ada selembar kalender tergantung di sana. Ia memberi tanda silang pada tanggal hari ini. 15 Oktober 2220. Badai ketujuh dalam bulan ini. Padahal Zafra sudah tak sabar ingin bertemu ibu. Ia, ayah, dan kakek Goli berencana mengunjungi ibu yang sedang bekerja di kota lain. Akan tetapi badai ini terus datang. Zafra menoleh. Ayah sudah menekur keras di matras. Berkejaran dengan badai yang selalu membuatnya lelah. Zafra berjalan lemas menuju tempat kakek Goli duduk. Ruang bawah tanah ini cukup lengkap, pertanda sering digunakan. Ada matras, meja makan, 4 bangku tanpa lengan, kompor, dan stok makanan. Zafra duduk di sebelah kakek Goli sambil mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Lalu menekan layarnya. Zafra mengarahkan kotak kecil itu ke ruang kosong di depannya. Seketika muncul hologram dari 3 dimensi. Ah, itu dia. Ibu sedang menyiarkan laporan cuaca di saluran khusus cuaca. Cuaca adalah topik pembicaraan utama zaman ini. Badai terjadi di mana-mana. Zafra mendesah dan menundukkan kepala. Ia menyentuh layar kotak kecilnya lagi dan gambar hologram itu menghilang begitu saja. Kakek Goli menyeruput air hangatnya lagi sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Seandainya waktu bisa diputar kembali, kakek mau menanam pohon-pohon. Tiba-tiba, kakek Goli berkata. Zafra menoleh dan mengerutkan dahinya. Bermain sepeda sambil hujan-hujanan, itu yang paling kakek Goli suka. Tutur kakek lagi.
Hujan rintik-rintik, kata Zafra. Kakek Goli mengangguk. Musim hujan itu sangat menyenangkan, tidak mengerikan dan penuh badai. Zafra mengangguk sambil cemberut. Ia sudah tahu cerita itu. Kakek selalu menceritakannya hampir setiap kali badai datang. Cerita ketika pulau-pulau di Indonesia masih utuh. Berbeda dengan sekarang yang hanya tersisa pulau-pulau besar saja. Salah satunya Kalimantan, tempat mereka tinggal. Kata kakek, saat itu anak-anak juga masih bisa melihat pohon dan bunga di banyak tempat. Akan tetapi, manusia terus memproduksi banyak kendaraan bermotor dan menggunakan penyejuk ruangan. Semua itu menyebabkan polusi udara, pemanasan global pun terjadi. Pohon-pohon mulai jarang terlihat waktu ibumu berumur 1 tahun. Di berbagai tempat, cuma tampak rumah dan gedung. Desah kakek Goli. Udara makin panas. Es di puncak gunung dan di kutub mencair dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, pulau-pulau kecil mulai tenggelam karena permukaan laut terus naik. Banjir dan angin ribut makin sering terjadi. Ketika manusia menggunakan tenaga matahari untuk menggerakkan kendaraan bermotor, semua sudah terlambat. Bumi sudah terlanjur sakit. Zafra memalingkan mukanya. Kakek Goli meneguk lagi air hangatnya. Zafra menekan lagi layar kotak kecilnya. Pada hologram, tampak ibu melambaikan tangan ke arahnya. Zafra memandang ibu dengan muram. Ibu, aku kangen. Aku tidak suka badai, Bu. Aku ingin hujan rintik-rintik. Ibu menyentuh sesuatu. Lalu muncul animasi hujan rintik-rintik pada gambar hologram itu. Ibu juga mengirim animasi payung hologram untuk Zafra. Zafra, ibu, dan payung hologram berdiri di bawah animasi hujan rintik-rintik. Mereka menanti celah badai agar bisa segera berjumpa. Tahukah kamu? Tahukah kamu? Para peneliti iklim di dunia sedang mempelajari hubungan antara memanasnya suhu bumi, yang antara lain disebabkan oleh polusi udara dan penebangan pohon-pohon, dengan terjadinya badai. Ternyata ditemukan fakta bahwa suhu bumi yang meningkat menyebabkan permukaan laut memanas. Permukaan laut yang panas ini menyebabkan terbentuknya bibit-bibit badai. Akibatnya, tak heran kalau belakangan ini musim hujan sering disertai angin kencang, bahkan badai. Di masa depan, apabila bumi kita makin gersang, badai akan lebih sering terjadi dan lebih hebat daripada yang kita alami sekarang. Setelah tadi kalian menyimak cerita tentang Zafra, sekarang kalian jawab ya pertanyaan berikut. Nah, ini dia jawabannya. Kalian tak perlu risau kalau jawaban kalian berbeda. Yang penting, inti jawabannya tetap sama dan sesuai dengan cerita tadi ya. Kisah tentang Zafra adalah cerita fiksi. Namun, bukan tidak mungkin hal tersebut terjadi kelak di masa depan. Berikut adalah beberapa hal buruk yang mungkin terjadi karena perubahan iklim. Yang pertama, cuaca menjadi makin ekstrim. Hujan dengan disertai petir dan guntur yang menggelegar, serta badai bisa lebih sering terjadi. Lalu, es di puncak-puncak gunung dan kutub makin cepat mencair. Permukaan laut bisa makin naik dan menenggelamkan pulau-pulau. Bencana alam lain yang diakibatkan perubahan iklim, seperti banjir dan tanah longsor, bisa makin sering terjadi. Cuaca makin tidak menentu dan ini dapat menyebabkan terjadinya gagal panen, sehingga manusia bisa kekurangan bahan pangan. Dan ketersediaan air bersih yang semakin berkurang. Nah, sekarang tulislah hal-hal yang dapat kalian lakukan bersama keluargamu untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk seperti yang dialami Zafra dalam cerita. Kamu adalah penyelamat bumi ini. Kamu boleh memberinya hiasan dan warna. Selanjutnya, kalian akan berlatih membuat kalimat majemuk setara berlawanan. Kalimat majemuk setara berlawanan merupakan gabungan beberapa kalimat tunggal yang setara dan isinya berlawanan.
Contohnya, 1. Zafra ingin bertemu ibu, tetapi badai tak kunjung reda. 2. Orang berkacamata itu bukan ayah Zafra, melainkan kakek Goli. 3. Ayah memang sangat lelah, namun ia tetap bekerja. 4. Zafra tinggal bersama ayah dan kakek Goli, sedangkan ibu tinggal sendirian. Tugas kalian selanjutnya ialah membuat 6 buah kalimat majemuk setara menggunakan salah satu kata hubung, yaitu melainkan, tetapi, sedangkan, atau namun. Selamat berlatih! Masuk ke numerasi. Kali ini kalian diminta untuk memikirkan sebanyak mungkin pasangan bilangan yang jika dikalikan akan menghasilkan angka 36. Selamat berpikir! Bagaimana? Mudah kan? Apabila kalian mengalami kesulitan, kalian bisa memasukkan angka paling kecil terlebih dahulu. Misalnya angka 1. Angka 1 dikalikan berapa ya agar menjadi angka 36? Tentu saja dikalikan angka 36. Lalu setelah 1 ada angka 2. 2 dikalikan berapa ya agar menghasilkan angka 36? Tentu saja angka 18. Setelah itu angka 3. Angka 3 dikalikan berapa ya agar menghasilkan angka 36? Tentu angka 9. Setelah angka 4, apakah kita bisa memasukkan angka 5? Sayangnya tidak bisa, karena angka 36 tidak bisa dibagi ke angka 5. Tapi, setelah angka 5, kita bisa loh menggunakan angka 6. 6 dikalikan berapa ya supaya hasilnya 36? Tentu saja dikalikan dengan angka 6 juga. Mudah kan? Setelah ini kita saksikan yuk percakapan Abi Satya dengan ayahnya. Kok hujan es bisa terjadi di Indonesia yang udaranya hangat seperti ini ya, ya? Masa di Indonesia ada hujan es? Iya ya, nih. Oh, bisa aja sih kak. Hujan es terjadi karena awan di atas sana membeku dengan cepat menjadi es. Nah, turun ke bumi dengan cepat pula hingga belum sempat mencair. Oh gitu ya. Oh iya kak, kita juga punya pegunungan yang puncaknya selalu diselimuti es. Ayah serius? Iya. Di mana itu ya? Sebentar. Nih. Wah, oh di situ. Ada satu pegunungan di Indonesia yang salah satu puncaknya selalu tertutup es, yaitu Pegunungan Jayawijaya di Provinsi Papua. Puncak yang selalu tertutup es itu bernama Puncak Jaya. Kakak lihat dengan seksama deh gambar peta ini. Dari sini kita tahu Pulau Papua memiliki ketinggian tempat berbeda-beda. Dengan melihat warnanya, kita bisa mengetahui bahwa Puncak Jaya berada pada area berwarna orange, artinya memiliki ketinggian lebih dari 3 km di atas permukaan laut. Itulah yang membuat suhunya dingin. Menurut peneliti BMKG, Puncak Jaya menjadi satu-satunya tempat yang masih memiliki gletser atau sungai es di daerah Samudra Pasifik yang hangat. Oleh karena itu, para ilmuwan menjadikannya sebagai penanda terjadinya pemanasan global. Aku mau lihat dong ya, kayak gimana salju di sana. Ada videonya nggak ya? Ada. Nih. Peneliti BMKG mencatat bahwa dari waktu ke waktu, luasan es yang ada di Puncak Jaya makin menipis. Para peneliti bahkan dapat menduga bahwa es yang di Puncak Jaya akan habis pada tahun 2025.
Saat glasier ini mencair, udara dan air di sekitarnya menjadi makin hangat, sehingga terjadi perpindahan kalor melalui aliran udara dan air. Proses ini dikenal dengan nama konveksi. Air dan udara makin hangat karena ada penghantaran panas matahari secara radiasi. Selain itu, panas matahari juga diterima bebatuan di sekitar gletser melalui proses penghantaran panas secara konduksi. Perpindahan kalor inilah yang membuat gletser di Puncak Jaya lama-kelamaan mencair dan menghilang. Teman-teman, kenapa ya para ilmuwan sangat takut akan terjadinya pemanasan global? Pernahkah kalian memikirkan alasannya? Mencairnya gletser di Puncak Jaya hanya sebagian kecil dari pencairan es yang ada di dunia jika terjadi pemanasan global. Di bumi kita masih ada kawasan yang selalu tertutup es, misalnya di benua Antartika. Coba bayangkan, benua Antartika memiliki jutaan meter kubik es dan jika itu semua mencair dan mengalir ke lautan, permukaan air laut tentu akan meninggi dan menenggelamkan banyak pulau-pulau kecil. Nah, kondisi bagaimana ya yang menyebabkan es cepat mencair? Sekarang, kita lakukan percobaan bersama-sama yuk. Pertama, kalian harus siapkan 4 buah wadah yang berisi es sama banyaknya. Percobaan yang pertama, kalian letakkan wadah yang berisi es ini di sisi sebelah sini ya teman-teman agar terkena sinar matahari. Kemudian jangan lupa untuk catat waktu yang dibutuhkan agar es mencair. Percobaan kedua, kita juga taruh mangkuk es batu di sini dan tidak terkena sinar matahari langsung. Lalu, percobaan es batu ketiga, kita siram es batunya dengan air hangat. Satu lagi, kita masukkan baskom air ke panci dan nyalakan kompor. Kita tunggu deh sampai mencair. Sekarang kalian lihat proses mencairnya. Mangkok 1 membutuhkan waktu 30 menit sampai es batunya mencair. Sementara mangkok 2 lebih cepat sedikit. Kedua proses ini merupakan pemanasan dengan cara radiasi. Mangkok 3 membutuhkan waktu 15 menit sampai es batunya mencair. Cara yang digunakan adalah proses pemanasan dengan konveksi. Meja terakhir membutuhkan waktu 5 menit sampai es batunya mencair. Cara yang digunakan adalah proses pemanasan dengan konduksi. Sekarang kita masukkan data-data tadi ke dalam tabel ya. Dari data yang kita peroleh, cara manakah yang paling cepat mencairkan es batu? Betul! Cara konduksi adalah cara yang paling cepat untuk mencairkan es batu. Lalu menurutmu, apa yang harus kamu lakukan agar es batu tidak cepat mencair? Tentu saja dengan disimpan di tempat dingin, di tempat dengan suhu rendah, di lemari es.
tentu saja ini terjadi di Gletser Puncak Jaya, teman-teman. Tapi bukan berarti kita memasukkan Gunung Puncak Jaya ke dalam kulkas ya, teman-teman. Kita harus memastikan bahwa keadaan bumi tidak semakin panas agar gletser tidak mudah mencair. Proyek kreatif minggu ini. Teman-teman, setelah kemarin kalian sudah membuat konsep mengenai berita yang akan kalian tulis, tugas kalian hari ini adalah menuliskan teks berita sederhana dengan topik seperti yang sudah kalian rencanakan dan sesuai dengan data-data dari pembelajaran numerasi yang sudah kalian rangkum tadi. Selamat berkarya! Refleksi. Gak terasa ya, kita sudah masuk di akhir acara. Tapi seperti sebelumnya, jawablah soal berikut sebagai refleksi atas ilmu yang baru saja kalian pelajari. Selamat menjawab! Nah, kita bahas sama-sama ya. Untuk pertanyaan pertama, berapa meter ketebalan es mula-mula pada bulan Juni 2010? Yap, ketebalan es pada bulan Juni 2010 adalah 30 meter. Pertanyaan kedua, berapa meter ketebalan es yang hilang hingga November 2015? Ketebalan es yang hilang hingga November 2015 adalah 3 meter. Lalu, berapa meter ketebalan es yang hilang hingga 1 tahun berikutnya? Ketebalan es yang hilang hingga 1 tahun berikutnya adalah 6 meter. Selanjutnya, berapa meter ketebalan es yang masih ada pada bulan November 2016? Ketebalan es pada bulan November 2016 adalah 21 meter. Terakhir, bagaimana kondisi gletser saat ini? Tentu jawabannya adalah semakin menipis, karena dari tahun ke tahun selalu menunjukkan penurunan. Sudah 25 menit kita menyaksikan bersama-sama pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat ya, teman-teman. Jangan lupa untuk selalu mereview pelajaran yang kalian dapatkan hari ini bersama orang tua atau wali kalian di rumah. Saya Kinan undur diri, salam belajar dari rumah.